Ternyata ada yang salah, geng. Jadi daftar haki kita ditolak atau diproses, belum selesai diproses gitu, karena ada terjadi kekurangan berkas atau kesalahan berkas. Nah, yang pertama kesalahannya itu surat pernyataan. Mari nge-vlog di kebun di Oke, balik lagi di Kebun Desain Ngevlog, dan hari ini kita mau sedikit klarifikasi atau apa ya namanya, info aja. Kemarin itu kita udah daftar merek ya, sombong amat, dan kita udah ngerekam langsung tutorialnya secara live, dan itu baru pertama kali nyoba ya, langsung direkam. Videonya bisa kalian cek di deskripsi ya. Nah, ternyata kita dapat email balasan nih, ternyata ada yang salah, geng. Damn. Jadi daftar haki kita ditolak atau diproses, belum selesai diproses gitu, karena ada terjadi kekurangan berkas atau kesalahan berkas. Nah, yang pertama kesalahannya itu surat pernyataan UMKM itu materainya harus 10.000, karena udah ganti materai yang baru ya. Jadi yang 6.000 udah nggak kepake, jadi ganti cuma 10.000. Nah, kemarin salah ini satu. Kedua, itu surat rekomendasi UMKM harus tanda tangan dari Dinas Koperasi UMKM yang resmi ya. Nih kayak gini, contohin. Ini dari Dinas Koperasi Karawang. Nah, cara dapetinnya surat yang ini, yang rekomendasi, kalian download ya, ada di video pertama. Tempat downloadnya itu di tab terakhir kalau nggak salah. Dia ada download surat pernyataan, nanti dikasih formatnya. Nanti tinggal ditulis tangan, ditandatangan, pakai materai 10.000. Kalau ini download ya. Nah, kalau yang ini kita harus datang langsung ke Dinas Koperasi. Bilang aja nanti kita mau daftar merek, terus minta surat rekomendasi, bilang aja gitu ke petugasnya. Nanti di sekitar, kalau ini saya sih seminggu lebih ya, semingguan baru dapat suratnya gitu. Oke, kita langsung upload aja gimana cara nguploadnya. Sebelumnya kita menunjukin dulu emailnya. Jadi nanti setelah daftar merek, kalian akan di email diinformasikan kembali gitu, apakah pendaftarannya udah berhasil atau ditolak atau kekurangan berkas dan status lainnya ya. Kalau Kebun Desain ini kekurangan berkas statusnya karena salah tadi ya. Terus bentuk emailnya seperti ini, dari DJKI. Nah, ini ketentuan yang kekurangannya apa aja, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kalian udah daftar merek, terus udah lama gitu ya, udah sebulan, dua bulan, tapi belum juga dapat email, kalian bisa cek sendiri status pendaftaran kalian udah berhasil atau belum. Nah, caranya gini. Kalian ke PDKI, nah ini PDKI Indonesia dgip.go.id, nah ini URL-nya ini, terus langsung aja ketik merek kalian gitu. Contoh nih, Kebun Desain. Nah, muncul kan Kebun Desain. Ini statusnya dalam proses, padahal udah daftar dari Februari kalau nggak salah ya. Udah daftar tapi masih dalam proses. Nah, kita buka aja nih. Nah, di dalamnya ada status pengajuan permohonan formalitas kurang lengkap. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang statusnya kayak apa nanti ditampilin di sini gitu. Nah, gimana cara melengkapinya atau cara memperbaikinya? Lanjut. Mantap. Oke, cara memperbaikinya pertama kalian masuk ke situs dgip.go.id. Nah, seperti biasa ini ya. Terus klik ke permohonan, terus ke merek, pilih merek. Nah, di sini seperti biasa kita akan login, akun yang kalian udah daftar ya sebelumnya. Login. Nah, muncul halaman home kita. Nah, setelah itu kita klik pasca permohonan online. Nah, yang kedua nih. Yang atas kan permohonan online, yang pertama kali kita daftar. Nah, setelah daftar berarti pasca permohonan online, klik aja. Nah, nanti muncul formulir seperti ini, nanti klik aja tambah di sini ya. Tambah, tadi kan kekurangan berkas, nanti klik tambah. Nah, kita kembali lagi ke tab-tab seperti ini, seperti di pendaftaran pertama ya.
Nah, di sini ada yang namanya tipe permohonan yang dibintangi nih. Ini kita cuma bisa ngisi dua ya, yang dibintangin aja. Nah, ini ada perpanjangan, ada pengajuan keberatan kalau misalnya ditolak ya. Ada perubahan nama mungkin, terus ada permohonan penghapusan segala macam ya. Ini ada di sini banyak. Nah, kalau misalkan kasusnya sama kayak kebun desain, kekurangan berkas atau kesalahan berkas, kalian pilih nomor 30. Nih, kekurangan persyaratan administratif. Nah, setelah diisi permohonannya apa, langsung aja klik tombol biru ini. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, kalian isi nomor permohonan kalian. Nah, ini bisa didapat di mana sih? Ada di email. Nih, di email yang ada di PDF ya. Nah, ini nomor permohonannya di ini. Atau ada di emailnya sendiri. Nih, di sininya ada juga nih. Nah, kita copy aja ya si nomornya. Di copy, terus balik lagi ke yang ini, permohonan ini. Kita coba tempel di sini atau salin ya. Lalu cari. Nah, muncul kan nomor permohonan yang ini gitu. Ini adalah berkas kita. Nah, kita pilih. Pilih. Nah, oke, udah pilih. Langsung menuju simpan dan lanjutkan yang ini. Nih, ada konfirmasi apakah data yang Anda isi udah benar gitu ya. Langsung aja iya. Nah, ini diisi lagi nomor pemohonnya ya. Ini seperti data awal lagi diisi lagi. Ini disensor karena ada nomor KTP segala macam ya, bahaya. Oke, kalau udah diisi, ini ada identitas kita, ada kota ya, ada kota, ada alamat segala macam, nomor HP. Langsung aja next ke tahap selanjutnya. Kalian simpan dan lanjutkan tombol yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini nggak bisa diisi ya. Langsung next aja, berarti simpan dan lanjutkan. Klik lagi. Nah, ini ada lampiran. Nah, ini lampiran ini kita harus mengupload kekurangan berkas yang sudah ditentukan tadi. Kita scan dan kita upload ke sini. Nah, kita pilih kategorinya. Yang tadi yang kurang ya, kalau kebun desain itu surat pernyataan UMKM bermaterai. Satu, ini. Kita pilih filenya. Surat pernyataan UMKM. Terus simpan. Nah, tadi udah terupload ya ini surat pernyataan UMKM. Langsung tambah lagi, pilih jenis surat rekomendasi UMKM binaan atau surat keterangan UKM binaan asli yang dari Pemda tadi ya, yang dari Dinas Koperasi ya. Kita pilih filenya. Oke, langsung simpan atau upload ya. Nah, oke, ini udah ada dua yang terupload kekurangan kita. Kita langsung lanjut ke simpan dan lanjutkan ya. Simpan dan lanjutkan. Nah, ini ada di tab preview yang nomor 5 ya. Kalau misalkan dilihat dari yang bulat-bulat di atas nih, kita ada di preview nomor 5. Pertama ada previewnya data pemohonnya, terus nomor pemohonnya yang ini. Kalau udah benar, langsung simpan dan lanjutkan. Oke. Catatan untuk petugas jika ada. Nah, kita boleh nih ngasih catatan ke petugas ya. Kita coba ketikin, itu terserah sih, opsional ya. Kalian mau memberikan catatan atau tidak gitu ya, terserah. Kita kasih catatan aja, misalkan halo DJKI, terlampir file berkas untuk melengkapi pendaftaran merek.
Oke. Kita coba lampirkan yang tadi yang nomor ini juga ya. Kalau udah kasih not, ini bebas ya kata-katanya ya, nggak perlu ngikutin ini, tapi kalau mau ngikutin juga boleh. Kalau misalkan kalian punya kata-kata sendiri, boleh. Ya terserah lah, ini kan hanya catatan saja gitu. Kalau udah, kita pilih selesai. Konfirmasi apakah Anda yakin? Ya. Masih loading, masih menunggu ya. Ini lumayan lama menunggunya nih. Oke, udah berhasil ya, tapi kita langsung log out ini nih. Gak ada konfirmasi apakah permohonan tadi itu udah masuk atau belum ya. Kita coba login lagi. Pilih pasca permohonan online. Oh, ternyata sudah. Nah, ini cek. Kalau misalkan kalian mau cek lagi ke login lagi, terus cek ke pasca permohonan online dan ternyata sudah berkasnya sudah terkirim gitu. Ini ada tanda terimanya. Kita buka, kita download ya. Tanda terima, takutnya kenapa-napa gitu ya, takut ada permintaan bukti di berikut-berikutnya. Nah, ini tanda penerimaannya. Oke, udah selesai melengkapi berkas yang kurang dari permohonan merek. Nah, kita tunggu nih respon dari DJHK itu gimana? Apakah ternyata ada gangguan lagi atau enggak? Oh, itu kita nggak tahu ya. Semoga aja ini submit yang terakhir dan mereknya sudah terdaftar nanti ya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang HK, tentang daftar merek, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian punya pengalaman daftar merek terus gagal, ditolak segala macam gangguan, kalian komen aja di bawah. Kalau misalkan nanti kita bisa bantu, pasti kita balas gitu. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.